bagaimana pandangan Negeri Sembilan malam ini. Bukannya dengan meletakkan Kuzaimi PE di sebelah kiri ke peringkat Sukuhai pada tahun 2016. Jadi Ani sudah bersedia untuk kita sudah dimulakan dana yang memang kita perhatikan tempat Zamri Pin. Ada Gulon. Lampau dalam kempen Liga Super. Tan Cheng Ho. Cara baik. Cari lakan. Ten out. Tengah untuk Khairi. Aisyen Kayon juga terlepas. Kini Kuzaimi. Sembilan cuba untuk menyerap asakan dari Selangor. Peran dari Harold Gulon. Menemani bola sebelum ia jatuh. Alison Kayon berhadapan dengan Harold Gulon. Ini Kayon. Namun Harold Gulon berjaya untuk membaca larian yang dilakukan oleh Kayon. Ya, Syafiq Dana bagi saya amat penting sekali kerana kanteran jauh yang digunakan oleh Selangor. Peluang yang baik Nur Hakim. Belakang ke tengah sekali lagi Harold Gulon. Terbuka dari Shihan. Gerakan yang cukup baik Brandon Gam. Cenduang percubaan dari Brandon Gam. Tin Cheng melihat kedudukan Alison Kayon. Namun sentiasa dibayangi oleh Harold Gulon. Baik 1-2 bersama dengan Nur Hakim. Fazli mencari Alison Kayon. Tadi cuba dilakukannya. Tak percaya di situ oleh Harold Gulon. Ya, baik kawalan daripada Kayon menggunakan badannya dengan baik. Saya rasa di saat yang terakhir ada tolakan daripada Harold. Mungkin di sini kita akan lihat dengan lebih dekat. Ya, dia menarik. Dia satu foul bagi saya. Kesemua pemain tinggi lampai Negeri Sembilan. Bukhari Ajmal terkena benteng. Satu tembok besar Cina yang dibina oleh kan bola di antara mereka satu sama lain. Gulon untuk dari Kuzaimi mencari Harold Gulon. Adakah ke belakang peluang ketika itu ada Negeri Sembilan berjaya dihalar. Harold Gulon terus yang dari belakang dilakukan oleh Ted Au. Namun Harold Gulon, jika Nasrullah tak percaya, Harold Gulon sentiasa berada untuk membantu. Untuk memberikan tekanan kepada pemain-pemain Selangor. Harold Gulon naik ke atas. Masih lagi Harold Gulon. Cuba dikejar oleh Yazan. Harold Gulon. Syarul Nazim bertandukan clearance yang tidak kemas untuk Selangor. Quentin Cheng ke tengah dalam tayangnya. Tak percaya juga datang dari sebelah kanan kali ini. Larian daripada Nur Hakim berjaya dihalang oleh Harold Gulon. Harold Gulon yang menyelamatkan keadaan. Hantaran yang kesilapan Harold Gulon. Namun cepatan penalti untuk Selangor. Jatuhkan Syarul Nazim selepas dia kehilangan bola. Kesilapan sudah dari De Bolosi. Dan tidak dapatlah lihat kesilapan yang dilakukan yang pertamanya. Inilah yang kedua. Dia telah mengatakan dia mendapatkan bola terdahulu. Pada reaksi pertama Syarul Nizam, nampak seperti itulah yang berlaku. Tidak sepatutnya berlaku. Negeri Sembilan kehilangan tong yang terakhir. Namun agak lewat untuk dia melayangkan kad merah. Dalam situasi yang pastinya tidak diinginkan oleh Kem Negeri Sembilan.